Dilansir dari Gelora, tantang balik, Fahri minta Tompi analisis penyebab petugas KPPS meninggal. Penyanyi sekaligus dokter bedah plastik Tuku Adi Fitrian alias Tompi mengkritik Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang berkomentar terkait banyaknya petugas KPPS yang meninggal. Fahri justru mengharapkan Tompi membuat analisis medis soal penyebab meninggalnya petugas KPPS. Mohon pencerahan karena korban mendekati 500 meninggal dan ribuan dirawat. Bagus kalau beliau bikin analisis medis karena saya juga mau belajar. Selain publik perlu penjelasan, ujar Fahri melalui pesan singkat Minggu 5 Mei malam. Dalam cuitannya, Tompi juga meminta Fahri belajar dari istrinya yang berprofesi sebagai dokter. Apa respon Fahri? Saya pengen dengar dokter politik aja, kata Fahri dengan emotikon tertawa. Seperti diketahui, Fahri menyampaikan pendapat terkait banyaknya petugas KPPS yang meninggal. Dia menilai tidak ada orang yang meninggal karena capek. Tidak ada orang yang meninggal karena capek. Tidak ada orang capek lalu bunuh diri. Pekerja Romusa dan perbudakan tidak mati. Mati kalau disiksa atau setelah tahunan kerja paksa. Kemarin keluarga saya bikin kondangan seminggu, capek, lalu sehat dan bahagia. Tagar ada apa di TPS, ujar Fahri lewat Twitter Minggu 5 Mei. Setelahnya Tompi menyambar kicauan Fahri. Tompi menilai komentar Fahri tersebut tidak bergizi. Duh, komentarnya gak bergizi nih. Sering-seringlah diskusi medis sama istrinya, biar komentar bekas wakil rakyat ini lebih bermakna dan bertanggung jawab, kata Tompi.